Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman subscriberku. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal perjumpaan saya ucapkan salam silaturahim, salam pertemanan, salam kompak selalu. Dan semoga teman-teman di sana selalu diberikan kesehatan, rezekinya banyak dan berkah. Oke, untuk share kali ini adalah ini ada ide kreatif di mana saya memegang ini, saya pegang ya. Aluminium foil rokok bekas. Nah, ini ada banyak fungsinya. Nah, ini kelihatannya sih sampah, tapi kita akan fungsikan menjadi sebuah alat perapat atau menjadi di mana suatu knalpot yang ngobos itu akan kita rapatkan istilahnya ya. Sehingga tidak menjadi ngobos atau terjadi letupan di knalpotnya pada saat digeber gasnya. Oke, bagaimana caranya? Langsung aja kita akan aplikasikan cara penggunaan aluminium foil di knalpot yang ngobos istilahnya. Oke, di sini cara penggunaannya gini, kita ambil dalamnya saja ya. Nah, ini bukan sponsor rokok loh ya. Yang di dalam sini kita ambil kuningnya, aluminium foilnya. Kemudian kita tekuk segini, begini ya, menjadi empat begini ya. Kemudian kita akan aplikasikan di ujung knalpotnya sehingga bisa merapatkan pada knalpot yang bolong tersebut atau suaranya brebet, brebes. Ah, di sana itu ujung sana itu ada ujung knalpot di mana knalpot ini adalah yang tidak orinya ya. Nah, tapi pada saat dipasang knalpotnya itu masih ada suara rembes, kalau digas pasti ada suara jepretan. Cara masangnya itu sangat mudah sekali, kita hanya melilitkan di ujungnya begini ya. Nah, begini. Nah, ini sangat mudah sekali, ini bisa membantu para montir atau mengakali pada saat mengganti knalpot custom yang suaranya masih ngabar atau ngobos. Nah, setelah begini ya, setelah begini ya, dimasukkan saja. Nah, masukkan begini saja, ini dijamin akan rapat kembali dan tidak akan ada suara bunyi jeblas di knalpotnya. Oke, sekian dulu. Caranya sangat mudah dan mudah dipraktekkan, mudah diaplikasikan bagi teman-teman yang mengalami knalpot yang ngobos. Oke, saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi hitam dari saya.